lewat sini ya, bagian belakang lewat sini ya, naik ke bracket lewat sini. Ini dia ya, lewat sini. Oke, jalur olinya ya, di sini untuk ngetesnya ini ya, itu jalur oli. Kalau yang nomor 2 ini tidak ada ya, karena kalau sudah masuk di pipa sini, ini kadang yang bergulir dengan yang di sana ya, itu ada yang di sapnya ini ada lubang, dia harus ketemu juga itu ya, jangan sampai tergeser saat pemasangan. Nah, itu yang menimbulkan oli tidak naik ke sini ya. Dan yang kedua, kalau digeser gini baru dia naik olinya, berarti busing camshaft yang di dalam sini itu yang tergulir ya, itu yang di dalam, jadi dia nutup lubang yang ini, jadi oli tidak naik. Ini tandanya di belakang, di atas roda gila. Ini depan tidak ada mur 10 nya ya, bot 10 nya. Ini belakang adalah bot 10, karena di sini dia mula awalnya keluar oli, baru masuk di sini sampai sini terus supaya bisa masuk di lubang olinya.